Amin ya rabbal alamin. Dan keluarga yang ditinggalkannya mudah-mudahan diberi. Turun balik takziah dan mengiringi acara makoman almarhumah anak, termasuk anak saya juga tercinta, yaitu anak Anissa Setiadi. Terakhir sekali lagi mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran dan doa dari anak-anak semua yang telah mengikuti acara pemakaman tersebut. Dan Al-Fakir juga mohon doa dari saudara-saudara sekalian, semoga almarhumah di dalam kuburnya mendapat penghargaan yang sangat-sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga almarhumah meninggalkan alam dunia yang fana ini menuju ke alam bako, ke alam langgeng. Mudah-mudahan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan keluarga yang ditinggalkannya mudah-mudahan diberi keikhlasan, diberi kesabaran dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Al-Fakir mewakili keluarga besar Bapak Budi Setiadi mengucapkan jazakumullah akramakumullah, hanya Allah dan Rasulnya yang akan membalas kebaikan antum semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diri, Bang. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.